Honda Monkey kembali hadir dengan edisi yang cukup menggiurkan, khususnya bagi penikmat serial film Gundam. Motor berbodi mungil ini mengeluarkan edisi Gundam terlihat dari warna dan grafisnya khas anime asal Jepang tersebut. Seperti dilansir Hypebeast, Sabtu 19 Desember 2020, Honda Monkey ini memakai grafis dari Gundam RX-78 dan MS-06S Charzaku 2. Keduanya sudah dipamerkan di Motor Expo 2020 Thailand sejak awal Desember. Yang paling membedakan dari Honda Monkey versi standar adalah warna dan grafisnya. Seperti di Monkey RX-782, pada bagian tangki berlapis karbon dan ada clear birunya. Begitu juga pada shockbreaker dan lengan ayun. Hal yang juga diterapkan pada Monkey MS-06S berwarna merah. Untuk dapur pacu, tak ada perubahan. Masih menggunakan mesin silinder tunggal horizontal 4 percepatan SUHJ 125cc. Honda Monkey menghasilkan tenaga maksimal 6,9 kW di 7000 RPM dan torsi sebesar 11 Nm di 5250 RPM. Begitu juga dengan dimensinya. Jarak sumbu roda 1155 mm, ketinggian jok 778 mm dari permukaan tanah, dan berat motor adalah 107 kg. Lalu, berapa harga yang dibanderol pada Monkey Gundam Limited Edition ini? Motor yang dibuat terbatas 125 unit ini dijual 129.900 baht atau setara dengan 61 jutaan rupiah.